Ternyata begini ya, kalau orang Malaysia kawin ya. Kalau di sini tuh biasanya tertata gitu guys ya. Tapi kalau di sana itu beda ya guys ya. Nah, Masya Allah, inilah budaya orang Malaysia guys. Orang Melayu sangat berbeza di kampung saya. Masya Allah. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian, yaitu guys ya, resepsi pernikahan di Malaysia memang beda dan menjaga adab. Oke, ini daripada channel Amir Putra. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya, link-nya di deskripsi guys ya. Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya. Let's go. Oke, jangan lupa Amir Putra di subscribe. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku. Dan di hari ini saya jadi tamu di pernikahan di majlis perkahwinan Nurul dan Syahin. Masyaallah. Inilah kali pertama saya jadi tamu. Wah, seronok. Di majlis resepsi perkahwinan orang Melayu guys. Dan tempat ini berada di Lumut Indah Perak. Oke. Masih di Perak lagi ya guys. Nah, oh ini untuk pengantinnya. Oke, baru tahu guys. Tenda tenda perkahwinan ini. Ini makan masih awal enak lagi, kalau perkawinan tamu-tamu tuh. Dan pengantin lelaki belum datang. Yang datang ini adalah hanya jiran-jiran terdekat. Yang oh my god, belum datang lagi. Wah, nah guys, banyaknya makanan. Oh, hey, seronok betul. Di sini ada tadi. Nah, di sana ada lagi. Nih guys. Oh, banyak tenan-tenannya. Ternyata begini ya. Kalau orang Malaysia kawin ya, banyak sekali makanan ya guys. Ini adalah catering ya. Ya catering. Lupa lah nama dia. Lupa nama catering ini. Catering apa? Masya Allah guys. Di sana itu lebih ke ini ya. Gimana ya? Kalau di sini itu biasanya tertata gitu guys ya. Maksudnya depan belakangan sama tamu, terus mejanya di samping gitu kan. Kalau saya gitu ya, coba saya tunjukkan ke teman-teman sekalian dulu ya. Nah biasanya nikahan tuh kayak gini guys. Jadi mejanya di samping kanan dan kiri seperti itu ya, kayak gini yang biasa kita lihat. Terus tertata seperti ini gitu kan. Terus seperti ini itu biasa yang ada di sini gitu. Tapi kalau di sana itu beda ya guys ya. Ya. Oke. Kawinan Nurul dan Syahin. Nah, ini ronde pertama, guys. Apa tuh? Ini ronde pertama saya dan sahabat-sahabat saya menjamu. Oh, ada food court, ada cendol. Apa tuh? Cendol ke? Mas, sedap juga lah cendol buatan Malaysia ini, guys. Oke. Nah, ini di sana tuh kalau ini biasa banget pakaiannya ya, guys ya. Ada nasi. Padahal acara kawin nanti pakai kaos dan gitu. Dan nasi kuning. Tuh kan. Nah, pagi sini dihibur oleh DJ. DJ siapa ini? Oh, ada DJ-nya guys. Oh guys, banyak makanan ya guys. Ah, inilah Bapak Samad guys, yang kami anggap orang tua di Kelang ini guys. Masya dan ini Allah. Adalah anak-anaknya. Mereka semua sangat-sangat baik sama kita. Oh ini saya kira Bang Zuki tadi, ternyata bukan. Wow guys. Mirip ya. Nah tuh mirip Bang Zuki asli. Spesial orang Melayu nih guys. Mirip kan? Kalau dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah emang sedap lah guys. Oke. Emang sedap.
enak itu. Dagingnya, nasinya. Gimana ya? Kalau kalau mantenan tuh pasti enak saya guys ya, perkawinan itu pasti enak makanannya gitu guys ya. Bawa saya ke sini. Saya sangat bersyukur lah. Oke guys, yang belum tekan tombol subscribe-nya tolong tekan. Iya, di subscribe dulu guys, subscribe. Tekan tombol notifikasinya ya agar tidak ya ketinggalan serondok betul lah. Kita ya, boleh lihat di sini guys bagaimana perkawinan ya, cikgu, acaranya cikgu seperti ini ternyata. Sudah datang ya guys. Sebab di sini kalau pengantin lelaki datang disambut dengan kerisnya silat. Kalau di kampung saya disambut dengan tarian daerah. Kalau di sini disambut silat, silat betul betul. Silat. Nah ini nih, nih biasa nih yang kita tunggu-tunggu nih guys, yang kita tunggu-tunggu di sini pasti ada persembahan di sini guys ya. Kita boleh tengok di sini. Oh. Ada syawal lalu guys. Saya kira bawa itu. Ya Allah. Nah, pengantin lelaki sudah datang dan beginilah budaya Malaysia ya guys, budaya orang Melayu kalau menjemput. Oh, ada silatnya datang nih. Disambut dengan ini yang kita tunggu-tunggu. Kalau di kampung saya tarian daerah. Kalau di sini silat ya. Sebab orang-orang Melayu nih kebanyakan pandai silat. Mantap ya. Mantap, memang mantap lah. Wah, satu penyambutan yang sangat haru ya guys. Wah, seronok betul, bangau. Adik ini macam dah lama dah belajar nih silat. Terbaik budak-budak nih. Wow, memang terbaik. Keren. Adik ini champion lah. Boleh masuk jadi atlet lah. Atlet seni. Oke. Okay. Ya. Ya. Tadi kan bersama gitu kan, dan sekarang saatnya menunjukkan ya, menunjukkan di situ. Penyambutan yang sangat. Oke. Okay. Jadi setiap ini beda-beda. Ada yang kalau kembangan itu memang ini guys ya, selalu sama. Tapi di sini bisa kita lihat dibuka dengan sama ya, dengan kembangan seperti itu dan juga ditutup dengan kembangan. Tapi di dalamnya ada istilahnya apa namanya itu? Habis dah. Apa sih namanya guys ya? Untuk jurus-jurus ya. Pengantin lelaki dipersilahkan maju. Ini pendekarnya, ini benar kan pendekar. Dipersilahkan menjemput suaminya. Oke. Sebab ini sudah akad ya. Sebelum majelis resepsinya sudah akad. Masya Allah. Jadi salam pun tidak ada jadi masalah. Nah, Masya Allah, inilah budaya orang Malaysia guys. Orang Melayu kalau menjemput sang suami ketika datang ke rumah. Oke, dibawain itu, dibawain. Dia keluar daripada tenda dan menjemput suaminya masuk ke dalam. Masya Allah. Oke. Memang terbaik lah. Oh, tema hari ini coklat ya. Oh, yang depan ini cikgu ya, cikgu silat. Mestilah dikawal. Ini pasti ada maknanya guys ya, pasti ada makna di sebalik ini semua. Ya diadakan silat, penyambutan silat dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi ini daripada pihak wanitanya seperti itu. Saya kurang tahu bagaimana arti dari makna daripada pertunjukan ini gitu kan. Tapi buat teman-teman semua yang sudah tahu ya kan, apa makna tersurat ya, makna istilahnya yang disampaikan di sini, bisa komen di bawah ya guys ya. Wah. Ya, Masya Allah. Syahin dan Nurul, semoga berkekalan hingga ke jannah. Amin. Oh, langsung berarti duduk di pelaminan ya guys ya, duduk di tempat saya, tadi itu. Pengalaman saya jadi tamu di majelis pernikahan perkawinan orang Malaysia guys, orang Melayu. Saya sangat bersyukur dan
Masya Allah. Tuh kan duduk di situ pelaminan. Kalau tetamu-tetamu yang datang tidak ada salam-salaman lelaki dengan perempuan ya. Perempuan dengan perempuan saja, lelaki dengan lelaki saja ya. Ya, bagus. Inilah adab di sini. Kena jaga haram dan halal. Berikanlah kepada pasangan ini seserahan, doa-doa. Dengan jiwa sebagaimana engkau janjikan dalam kitabmu. Juga berikanlah kepada mempelai ini sifat kasih sayang atas dasar keimanan. Wah, ada juga es krim ya guys. Oh. Emanglah buda-buda suka nih. Bukalah. Inilah para pengantar pengantin lelaki ya. Dari okay. Perlis ya. Jadi tetap berseragam hitam-hitam semua. Masyaallah. Oke guys, inilah cerita saya hari ini. Suasana jadi tamu di majlis perkawinan orang Malaysia guys. Wah, saya sangat terharu. Serodok betul lah. Sangat berbeza di kampung saya. Masya Allah. Terima kasih dan kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Alright guys, selesai videonya dan itulah tadi resepsi pernikahan di Malaysia. Memang beda dan menjaga adab guys. Kita boleh tengok macam mana ya guys ya. Allah, keluarga satu keluarga macam itu duduk dan lain sebagainya. Saya tak faham juga lah maksudnya. Beda, memang beda gitu guys ya. Dari penyambutan, terus daripada tamu-tamunya juga. Kalau kita kan biasa pakaiannya bagus-bagus, di sana cuma kaosan aja gitu kan. Ya mungkin hanya keluarga saja yang istilahnya berpakaian, istilahnya seragam seperti itu, coklat-coklat, terus hitam-hitam seperti itu. Kalau tamu-tamu yang biasanya mereka biasa-biasa saja, sesuai daripada kemampuan mereka mungkin seperti itu. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe guys. Saya Pemin Ududri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.